Stop it. Ya, masih di planet Mars. Sekarang ini gue lagi bareng sama orang gila di sini. Orang gila sedunia. Siapa namanya? Hey, orang gila sedunia. Sedunia planet Mars. Gue namanya. Bilang aja gue, jangan bilang gimana-gimana dah. Jadi di planet Mars ini kita lagi dikunciin, gengs. Sedih, gengs. Sedih gimana ya, gengs? Sedih-sedih merana gitu ya. Tapi kita namanya juga di planet. Ya gak, Om? Ya pokoknya kata Omnya, ya namanya juga lagi merana ya, gengs. Kita harus melihat ke atas gitu. Banyak pohon cemara. Ya kalau kalian pengen tahu gimana rasanya hidup di planet Mars, ya hiduplah di sini, gengs. Hiduplah, bawalah diri kalian ke planet Mars sekarang juga, karena dengan kalian datang ke planet Mars, kalian bisa menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang sama seperti kita, geng. Kita ini di sini kayak orang sableng, tahu gak? Kau kayak orang sableng di sini, nah, tahu gak? Lu sableng itu di sini. Eh, kok bisa ada sinyal handphone sih? Halo, Loha, pulang kemana? Mau ke Uranus? Iya. Ayo, kita naik pesawat lagi kita. Gak bisa kalau Uranus gak bisa ditempuh dengan pesawat, harus dengan peda. Geng, ini geng, kita naik ke Uranus pakai peda juga. Bentar ya, geng. Kita ke Uranus. Salah, geng. Kemarin ini anak kecil ini udah bikin anak di bawah umur menghilang. Sekarang gue lagi mau bawa nih, dia nih, geng, anak kecil. Udah gue masukin di dalam plastik. Bisa bayangin enggak, geng? Besek gue itu. Ini isinya bukan anak kecil yang gue cerita. Oh iya. Masih dalam telur. Bukan. Dia kan bentar lagi mau keluar dari kandungan dinosaurus. Kan di situ masih ada protosaurus sama dinosaurus dan juga planet Ultraman, nanti kita akan datengin. Pokoknya kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, geng. Karena dengan subscribe kalian dukung Okta Cahaya Kehidupan untuk bikin sebentar tempat kehidupan di planet. Itu geng, nanti kita bakal ketemu orang botak. Ini dia botak juga nih. Soalnya kalau di Uranus dilarang rambutnya gondrong. Dilarang. Gak boleh, pokoknya yang gondrong nanti di botak. Ini dulu, dulu coy. Ini dia nih. Halo pak, dari mana pak? Gak bisa pakai bahasa ini, lagi. Iya bang, lagi bang. Oke, manusianya, geng. Jadi itu manusia botak berikutnya. Jadi mereka-mereka itu adalah buatan dari planet Uranus ya. Ini dimana mereka itu lahir dari sebuah telur dalam ini, geng. Nih, telur dalam besek. Geng. Yaudah pulang lagi aja ke Uranus. Jadi orang belum bayar utang, alasan gitu kan. Belum bayar apa, ini terus? Belum bayar apa? Gak mau bayar ya. Parah bener-bener. Makanya di episode 28 kalian kalau gak subscribe itu sick bangetan, geng. Pokoknya subscribe, pokoknya, geng. Pokoknya subscribe, nyalain loncengnya, geng. Karena kita tahu, geng, kita kalau di planet butuh subscriber yang banyak biar tambah kuat. Didorong yang kurang kuat itu. Ada makhluk anjing gitu. Makhluk anjing itu ngapain ya, geng? Si juga gak ngerti juga dia ngapain. Eh, muncul dari kaki lu, ternyata.
Ya udah. Guguknya nggonggong dia. Ini udah jam berapa nih di Uranus nih, Ministres? Udah jam berapa? Wah gila. 12:42. Wah, gila gitu. Kan main kita di sini. Diem aja kita, nongkrong aja ya kan. Udah di, tadi dari Mars kita ditelantarin ya kan. Di Uranus kita terlantar, geng. Susah bener ya. Manggil yang punya ini, geng. Yang punya kebun di planet Uranus. Makanya, gengs, nanti kalau kalian mau datang ke sini, kalian bilang-bilang dulu sama dia. Kalau nggak bilang-bilang dulu, nanti kita kayak gini, geng. Lamaan, nggak dibuka-bukain, geng. Udah kayak tukang ini, geng. Tukang kredit dia. Dia yang kredit, kita. Kita yang disuruh debit. Bener ya? Ini terus. Bener ya? Ya udahlah, sabar aja lah lu. Ini udah episode ke-28. 27, 28, 29, 30. Gak terasa deh pokoknya, geng. Dari episode 1, gak terasa. Makanya, geng, kita harus butuh semangat dari kalian. Dengan kalian klik tombol like dan juga subscribe. Kalian sudah dukung channelnya OCK untuk upload terus setiap detik. Cepetan. Kalau di sini nih detik hitungannya, ya kan? Kalau di bumi namanya menit, ya kan? Kalau di satuan YouTube namanya harian. Jadi setiap hari, geng. Maksudnya gitu ya. Nah, ini kita mempelajari beberapa jenis-jenis tanaman, ya kan? Yang ini bisa berubah jadi duit nanti, geng. Kalian pengen tahu kan gimana caranya? Tunggu, geng. Tunggu. Ngapain? Woi, ini ngomong-ngomong kita diomongin. Penebangan pohon. Kalian lihat ini daun, ya, daun gitu, daun. Ya ini berkah dari doa-doa kalian, daun ini jadi besar gitu. Dikasih makan mulu dia ya. Dalam waktu hitungan 5 detik nanti bisa berubah menjadi sebuah hal yang sungguhan bisa dipakai dunia. Lihat ya, geng. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, gila, geng. Jago bener. Dari duit, dari daun jadi duit, geng. Nih, buat kamu nih. Wah, wow, gila. Terima. Woi deh. Mantap. Ini baru, geng. Sulap atau permen namanya gitu, geng. Makanya kalau kalian pengen bisa bikin kayak gini, kalian tombol like sebanyak-banyaknya. Kalau like di sini sampai 200 ribu like, kita akan bikin manusia karma yang sesungguhnya. Karena di sini karmanya masih sedikit-sedikit di alon-alon, geng. Sabar aja, geng ya. Ayo mau kecek kehidupan. This is real. Real. Real apa ya? Uranus ya. This is a real Uranus planet. Peace. Bye-bye.